10 tahun lalu sehingga kini, masalah sama menghantui hampir 300 penduduk melibatkan 29 keluarga di Taman Paya Kranji, Pasir Ho, Kota Baru. Setiap kali hujan lebat serta musim tengkujuh, kawasan perumahan terbabit akan digenangi air atau lebih dikenali sebagai air termenung, malah turut menyebabkan laluan penghubung dengan jalan utama terputus hubungan. Penduduk mendakwa sistem perparitan yang lemah mengakibatkan berlakunya masalah air bertakung dan mengambil masa sehingga 2 atau 3 bulan untuk kering sepenuhnya. Kami memang dalam dilema. Harapnya? Harapnya jalan penyelesaian itu cepatlah. Sebab benda ni sebenarnya, air bertakung dipanggil air termenung. Kalau ada salire belakang tu, air boleh gi apa insya-Allah lah. Benda ni akan gi lah air tu. Kadang-kadang terpaksa menggunakan kos sendirilah, menyewa kereta apa tu? Panggil broza lah untuk membuat saliran sendirilah. Kami terpaksa meminta apa ni kebenaran daripada setiap-tiap tanah. Itu adalah salah satu alternatif kami lah untuk mengatasi masalah kami. Tapi seperti yang kita lihat sekarang lah, penyelesaian itu masih lagi tidak mutamat lah. Ekoran itu, penduduk terpaksa meletakkan kenderaan masing-masing ke lokasi lebih tinggi selain mengharungi air untuk keluar bekerja setiap pagi. Keadaan menyebabkan penduduk bimbang berlakunya kecurian kereta serta ancaman binatang berbisa seperti ular. Agaklah pihak-pihak berkenaan, mana ada kuasa tu, turun mari tengok tempat kita, lagu mana keadaan orang-orang kita sini, hok bertahun-tahun dah masalah ni. Pada tahun 2008 mula air dekat kawasan ni dinaiki ya, pasal melibatkan perumahan deh kawasan ni. Jadinya masalah kita ni peparitan kita. Masalah peparitan kawasan kita tak ada peparitan. Maka air pun berjeboklah naik. Isu berkenaan telah dilaporkan kepada semua agensi berkaitan sebelum ini, namun sehingga kini tiada penyelesaian segera dilaksanakan.